Bila sebut cakra bioplasmik, Allah teruknya ustaz, apa nak faham? Aura biasa sebut dengan aura. Betul. Dan aura-aura ini terhasil daripada 7 tempat cakra dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya Islam dah tunjukkan cara kita nak menjaga cakra tersebut. Tetapi iblis tahu konsep ini, setan tahu konsep ini, oh. Dajjal tahu konsep ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya dan juga diberikan kesembuhan bagi teman-teman yang sakit. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelumnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita masuk ke bulan Rajab, Syaban dan juga Ramadan sebentar lagi ya guys ya. Doanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan mengaji bersama Ustaz Auni Muhammad ya guys ya. Kita dah lama nih tak mengaji dengan beliau kan. Nah, di sini guys daripada Hasfi ya, Hasfi Abdul. Abdul kayaknya ya guys ya. Linknya di deskripsi, teman-teman langsung aja di subscribe dan ditengok video-videonya karena banyak video-video Ustaz kat sini guys ya. Jom kita tengok videonya. Let's go. Cakra bioplasmik, pernah dengar tak? Cakra bioplasmik ni ialah satu benda yang berada di sekitar badan kita. Bila sebut cakra bioplasmik, Allah teruknya ustaz, apa nak faham? Aura biasa sebut dengan aura. Betul. Aura, bukan aura white. Aura white tu nak tampil kat muka, nak bagi putih tu orang perempuan. Bukan juga aura hikmat cermin kayangan jifat alam perwira tu dah. Ni aura ni ialah terhasil daripada law of attraction dia panggil. Oh, apa tu? Law of attraction ni ialah amalan-amalan soleh. Bila kita buat, dia menghasilkan aura positif. Bila kita buat jahat, buat dosa, buat maksiat, dia menghasilkan aura negatif. Sebab itu bila kita datang ke masjid, aktiviti-aktiviti dan ritual yang berlaku dalam masjid adalah aktiviti-aktiviti yang soleh ke yang tak soleh. Yang soleh, orang mari semayang, orang duk berwiri, orang duk berzikir, orang duk baca Quran, orang duk cuci longkang, semua benda-benda baik. Sebab itu bila kita masuk dalam masjid, kita dapat ketenteraman dan ketenangan jiwa. Rasa seronok, rasa tenang, rasa sejuk. Tapi bila balik rumah, baru saja langkah kaki isteri pompeng-pompeng, balik lambat duk buang dengan siapa kedai kopi malam. Anak pula, oh bapak lambat, balik lambat nak tanya kerja sekolah. Hatu lagu ni lagu ni, serabut dah. Dari mana datang serabut? Itulah dia aura-aura negatif yang dihasilkan di dalam rumah kita. Allah. Baik, sebab itulah bila kita banyak buat amal soleh, kita akan jadi sejuk. Dan bila orang ajak ke tempat-tempat maksiat, inilah yang menyebabkan kita jadi cepat rasa panas dan tak selesa duduk. Ah. Kita kaki masjid, selalu datang masjid. Mari jom malam ni kita pergi disco. Sekali-sekala 40 tahun tak pernah pergi disco, mari kita pergi disco. Lama mana pakcik tu boleh bertahan agak-agak? Eh, aku tak boleh duduk, lagu ni ni rimas, lagu ni ni bukan tempat kita ni. Cepat-cepat dia langkah keluar. Sebab apa? Aura tadi lindung dia. Ah, macam tu. Sebab yang banyak positif, duduk saja tempat yang negatif, dia rasa tak selesa, dia rasa panas. Dia rasa panas, dia keluar, selamat dia. Tapi orang yang kurang aura positif, ah, jom kita pergi karaoke ke, danduk ke, gelik ke, eh seronok juga. Ah, bila seronok tu geng-geng-geng-geng 2 jam baru keluar. Sebab apa? Aura yang baik tak boleh nak tapis dia. Dia jadi tak panas, dia jadi selesa, dia jadi seronok. Sebab kurang amalan soleh yang ada pada dia.
Ni pentingnya kita hidup atas dunia perbanyakkan amalan soleh. Dan aura-aura ini terhasil daripada 7 tempat cakra dalam tubuh kita. Secara sepintas lalu sebab saya dah sebut panjang. 7 cakra tu bermula di mana? Bermula di kaki. Satu cakra di kaki, 2 cakra di alat kelamin kita. Alat kemaluan kita dipanggil cakra seksualiti. Yang ketiga pada cakra perut. Yang keempat ni duduk dalam dada, cakra hati. Yang kelima cakra kerongkong yang mengeluarkan suara. Yang keenam cakra mata ketiga, cakra akal. Yang ketujuh dipanggil cakra mahkota. Kalau beres 6 cakra yang bawah, baru akan terhasil cakra mahkota. Allah. Jadi sebenarnya Islam dah tunjukkan cara kita nak menjaga cakra tersebut. Agar cakra tersebut terus baik, aura yang positif terus terhasil. Contoh kaki. Kalau kita guna yang Islam suruh, ke mana hari-hari bawa datang ke masjid? Masjid. Kaki ni guna datang rumah Allah, semayang jemaah, dengar kuliah, baca Quran di masjid, ataupun pergi jihad pada jalan Allah. Tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang diredai Allah, maksudnya cakra pada kaki Ali akan terjaga. Oh. Tetapi iblis tahu konsep ini, setan tahu konsep ini, Dajjal tahu konsep ini. Jadi untuk menjaga kestabilan cakra tadi agar hancur, pecah dan musnah, kita perlu reka, perlu cipta, perlu wujud, perlu bangunkan tempat-tempat maksiat agar kaki yang selama ini langkah ke masjid di tempat yang kita buat. Walhasilnya mula ramailah umat Islam yang langkah kaki masuk dalam karaoke. Mula ramai langkah kaki masuk dalam rumah-rumah urut. Mula ramai langkah kaki masuk gelek, kelab tu, kelab ni. Kadang-kadang tikam nombor ekor, berjudi macam-macam. Allah. Jadi agak-agak langkahan kaki anda tadi, aura positif atau negatif? Negatif. Anda telah memecahkan lindungan cakra pada kaki anda. Oh. Mereka berjaya, mereka berhasil, mereka bersorak dan tepuk tangan. Sebab cakra kaki anda dah rosak, bukan datang ke sini. Secara ringkas kita naik pada cakra seksualiti, cakra alat kelamin. Islam ada aturan. Cara kita nak guna salur dengan baik ialah melalui pasangan lelaki dengan perempuan. Kamu berkahwin. Akad nikah selesai. Kamu salurkan alat tersebut dengan cara yang terjamin, dengan cara yang halal mengikut syariat Islam. Nak lama mana pun tak apa, 24 jam pun tak apa. Aha. Dia dah sah, dia halal di sisi agama. Tetapi bagaimana kita nak pecahkan cakra ni, kita nak bagi rosak? Kita iklankan dalam TV perempuan-perempuan yang seksi, perempuan-perempuan yang mendedahkan aurat, perempuan-perempuan yang menggoda, perempuan-perempuan yang menggiurkan. Bila tengok rangsang nafsu, bila tengok rangsang syahwat. Allah. Bagi hak muda-muda, nak kahwin lambat lagi, duit tak ada lagi. Last kali ada awet, jadi benda-benda yang tak sepatutnya. Allah. Berlaku atau tidaklah ni? Ramai berlaku. Kalau tak berlaku, mana datangnya anak-anak yang dibuang? Adakah anak tu keluar sendiri? Tengok, cakra ni dah dirosakkan. Sekurang-kurang anda tak berzina, ringan-ringan. Fahamlah maksud saya ringan-ringan tak? Bukan berat-berat lah. Betul. Jadi anda dah terlepas. Naik ke bahagian perut pula. Allah suruh jaga perut kita. Memang halal. Perut ni tempat makanan, perut ni tempat minuman. Tetapi arahan agama apa? Hanya isi dengan makanan, minuman yang bersifat halalan tayyibah. Halalan tayyibah. Hak halal, hak tayyib, terjagalah cakra perut. Hari ini macam-macam kita lantak, macam-macam kita makan. Hak haram tu insya-Allah tak, tapi hak syubhah banyak. Dalam tu ingredient, bahan-bahan dia entah apa yang dibubuh, ingredient dia entah apa yang dicampur, ingredient dia entah apa yang disogok, disumbat. Kita makan, kita makan, kita makan barang syubhah. Lama-lama syubhat ni dia akan menghilangkan kefahaman tentang halal dan haram. Allah. Bila dia dah jadi biasa, biasalah. Hak dosa tak rasa, bersalah. Hak berdosa tak rasa,
berdosa pada Allah. Allah. Dia rasa biasa. Orang lain pun buat juga. Dia jadi biasa, dia jadi lali. Ha, ni suntikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey guys, itulah kita belajar tadi bab aura, kan? Sampai kepada perut. Macam hati juga, kita tak boleh berprasangka yang tidak baik. Selalu istilahnya apa nama tu, iri, dengki, ya kan? Penyakit hati itu akan merusak aura kita. Macam kerongkongan, suara kita, berbicara yang tak baik, ha, ini kan, berbicara yang tak baik, kan, berkata yang kotor, ya kan, mencaci, menghina, membuat sakit hati orang dan lain sebagainya. Dan itu juga akan merusak daripada aura itu sendiri, guys, ya. Jadi aura tadi yang dikatakan Ustaz Oni, ada kaki, lepas tu ada kemaluan, ada perut, ada dada dan juga ada kerongkongan. Nah, lepas tu kalau dah settle 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah settle, semua akan mengaurakan yang positif macam tu. Akan membuat kita itu settle lah macam tu, aman daripada gangguan-gangguan syaitan macam tu, guys, ya. Semoga kita dibebaskan, semoga kita dijauhkan daripada hal-hal yang demikian itu, guys, ya. Dan Masya Allah, jazakumullah Ustazani Muhammad sudah memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada kita. Dan ya, memang terbaik lah, guys, ya. Terbaik Ustaz, semoga diberikan kesehatan, kepanjangan umur dan keberkahan. Amin. Subhanallah, Masya Allah, hebatnya Allah tu, sempurna ciptaannya manusia dan pada semuanya. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, buat amalan yang baik-baik akan mengeluarkan aura yang baik juga. Macam tu, ya, guys, ya. So, itu dulu video kali ini, guys. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Sangat singkat sekali video kali ini, tapi insya Allah akan memberikan ilmu yang sangat banyak sekali kepada kita. Maka daripada itu, tonton sampai habis. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai sekarang. Dan jangan lupa komen, ya, guys, ya, apa yang didapat oleh teman-teman ketika menonton videonya Ustaz Oni Muhammad ini. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.